8 hari. Gus luhur pak ya. Berapa orang pada gawe ayeuna, Pak? Ibu-ibu aya. Thank you.
Di ajaran Naliana, Pak. Ini ke Bapak. Tuh, begitu cara menaliknya tuh. Cepet. Cara mengikatnya pakai tali daun pisang. Salah jalan. Wes bareng dikitan. Tiga sekawan nih, kayak Brebes. Thank you.
motor mah gede mah. Itu jam berapa yang anda on mah? Tadi. Jemur daun pisang yang nantinya akan digunakan untuk tali. Dibuat untuk tali pohon mentimun. Tali mentimun itu talinya dari daun pisang. Buat ikatan pohonnya. Berapa karung ya, Pak? Berapa karung ya? Dua karung. Hujan rintik-rintik sudah mulai turun. Hujan. Airnya mengalir dan stok airnya banyak. Stok air untuk menyiram pohon mentimun cukup banyak. Nah, ini adalah masih pemilik kebun mentimun. Lagi ngecek perairan.
yuk. Ini umur berapa Mas Yit? 28. 28 hari. Berapa hari? 5 hari lagi panen. Pengikatan pohon mentimun supaya tidak jatuh diikat dengan daun pisang. Setiap ujung-ujung pohon mentimun diikat di bambu.
supaya tidak jatuh, dan buahnya tetap menggantung di batang pohonnya. Calon buah mentimun. Kira-kira baru 3 cm dan banyak. Buah sayur mentimun yang sudah usia 28 hari. Lima hari lagi siap panen. Saya sekarang berada di tengah-tengah kebun mentimun. Persis di tengah-tengahnya. Seluas ini kebun mentimun masih hidup.